Layanan ini 100% lawak yang baru, lawak yang tidak pernah digunakan di mana-mana majlis ataupun di TV ataupun di mana-mana event. Dan pelawak-pelawak yang baru ada, masih kita ada Sherry, kita ada Harik, Douglas, Aflin dan juga Jihan, Shuk, juga Boche, Reza Umin, Aflin Shauki, Nabil. Yes. Jadi selalu lupa Nabil. Ha, betul. Macam dia tak ada je, macam awangan. Macam ada-ada, tak ada. Okey, of course lah teruja sebab dan kali ni diberi peluang lagi sekali, kali kedua. Dan last year saya seorang je perempuan, jadi saya rasa macam bila diberi lagi sekali orang kata tanggungjawab ataupun kepercayaan ni, saya akan buat yang terbaik. Dan tapi kali ni mungkin ada kelainan sikit, tapi kita tengoklah macam mana nanti. Harapan saya penonton akan pergi beli tiket ya, ke di www.aasiaratings.com atau pergi Istana Berdaya atau pergi Instagram kami. Semua Instagram kami ada informasi tentang macam mana nak beli tiket. Boleh beli cara WhatsApp pun yang senang, yang tak ada credit card ke apa, kat kredit apa, boleh dengan cara WhatsApp, senang je. Dan juga harap penonton luar Kuala Lumpur pun datang, sebab Sabtu Ahad pun, Ahad kita ada show 23 hari ibu, dan pada hari ibu 8 ibu lebih show, kita ada diskaun 20% untuk semua orang. So adik-adik dengan kakak-kakak, abang-abang semua, bawa lah ibu bapa, jangan bawa mak aje, bawa bapa sekali, biar dia dating atau beli tiket untuk dia, dia boleh dating sekali. Ah, itulah dia. Yes. Okey, jadi kami semua berharap agar anda semua datang untuk menyaksikan lawak kedai 2016 pada 6-8 Mei, dan bawa semua ahli keluarga, jangan lupa anak-anak kecil pun boleh bawa juga, bagi dia orang ketawa puas-puas malam. Sila lawak kedai Istana Berdaya. Bye.